Kewajiban penggunaan sepeda di lingkungan siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat, mulai diterapkan sejak satu tahun terakhir. Selain karena kondisi jalan yang rusak, penggunaan sepeda akan lebih aman untuk para siswa. Seorang di antara siswi SMP Negeri 3 Satu Atap, Istiana, mengungkapkan dirinya bersama teman lainnya setiap pergi maupun pulang sekolah diwajibkan menggunakan sepeda. Kebijakan ini dinilai tidak memberatkan siswa. Kita kalau sekolah sehari-hari menggunakan apa? Menggunakan sepeda. Sepeda. Kenapa nggak menggunakan yang lain? Karena nggak boleh pakai motor kan. Berarti sepeda semua ya? Iya, harus pakai sepeda semua. Itu yang menerapkan siapa? Guru? Yang mengharapkan kepala sekolah, guru. Nggak boleh ya? Jadi kalau kita menggunakan sepeda, gimana perasaan kita? Ya, perasaan kita sehat, senang. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Mukni mengatakan, kebijakan ini karena Desa Rawang Medang terdapat 3 sekolah yang menempati satu jalur jalan penghubung. Pada saat pulang sekolah, kondisi jalan dipenuhi anak sekolah sehingga masyarakat sulit untuk melintasi jalan. Selain itu, sepeda dapat mencegah tingkah nakal siswa, seperti aksi ugal-ugalan jika bersepeda motor. Sekolah yaitu kami wajibkan untuk bersepeda. Mengapa kami lakukan seperti itu? Karena mengingat kami fasilitas jalan yang ada di Desa Rawang Medang ini ada 3 sekolah. Itu ketika pulang sekolah itu jalan itu penuh, jadi hambat dan juga masyarakat tidak bisa lewat. Nah, jadi kami bikin peraturan untuk menggunakan sepeda. Alhamdulillah saat ini masyarakat pun sangat mendukung dengan adanya kami menggunakan transportasi sepeda. Selamat Riyadi, Jambi TV.